Halo guys, nama saya Raymond. Di belakang ini ialah Nawara di Forte tahun 2008. Oh, tak silap saya lah. Okey, kenapa saya pilih kereta ni? Sebenarnya cerita dia senang sajalah. Pada masa tu pun ikut betul saya second owner. Yang first owner ni uncle saya lah. Then masa tu dia nak lepas dan saya sambung lot lah untuk dapatkan Navara ini. Lagipun pada masa itu tahun 2000, kalau tak silap saya dalam 2013 ke 14 saya dapat ini Navara. Masa itu pula Navara memang dikenalkan mother truck. Orang serap Navara ini kuat. Pada masa itu Navara sangat kuat, pick up dia semua itu. Ini memang best lah Navara. CC 2.5 saja, YD 25 engine. Dan orang serap Navara ini kalau untuk daily use atas highway boleh lah. Tapi kalau bilang masuk drag memang diketawakan. Sebab apa? Sebab first body dia ni memang berat. Oke, okay, body saja pun kalau tak silap saya dalam 1.8 ton. Ya, 1.8 ton. Masuk drag pun kalau ikut kategori original turbo, ubah kipas saja confirm dapat uncik. Banyak yang tak gitu, tapi ikutkan hati saya sih, tidak percaya saya try. Lagi pun yang Navara saya ni ialah manual. Yeah, manual. Oke, okay. Manual is the best. Itu bagi saya lah, dari kereta saya yang dulu sampai lah sekarang semua manual. Saya tidak biasa bawa kereta auto. Oke, okay, dan saya try. Dan kalau bilang dari segi ubah dalaman engine, sebenarnya engine cuma standard. Memang standard habis. Mau ubah turbo saja. Ubah saja, turbo, intercooler, selesai. So, inilah Navaraku 2008 sampailah sekarang 2022 sudah masuk drag dan dapat masa yang 15 saat. Oke lah, bagi saya memang sangat gembira lah, sebab walaupun saya tidak dapat nomor 1, at least saya dapat masuk top 8 dan dapat nomor 7. Pada masa itu ada 12 biji kereta. CC paling rendah 2.5 dan saya lawan tu semua ialah 3.0 VMAX dan Vigo. Okay, so dari segi engine apa yang saya sudah ubah sebenarnya tidak banyak lah. Okay, dari sini kita pun boleh nampak first memang terlalu custom piping intercooler open pot. Turbo sebenarnya masih standard lah, cuma ubah kipas, ubah ke billet fin. Kipas memang agak besar sikit lah. Okay, dan remit sahaja. Ya, ada remit sahaja. Okay, untuk bagian transmission pula kereta manual dan sudah ubah ke forest crusset. Ya, forest crusset sebab target boost saya pada masa itu ialah 45 PSI. Dan untuk crusset pula memang perlu yang lebih grip lah, orang bilang ya lebih grip, dan tidak boleh ambil semi racing lah. Sebab semi racing kebanyakannya memang yang 35 PSI ke bawah lah, dan dia akan cepat slip. Dan saya buat keputusan untuk ambil full race. Ya, full race ni memang agak keras lah, tapi kalau lama-lama pada biasa lah. Okay, untuk engine memang betul-betul standard, kilang tidak ada buat apa-apa. Betul-betul standard kilang. Bagian nozzle pula standard. Okay, masih standard Navara nozzle. Intake kah, manifold kah, semua tu memang standard lagi. Okay, cuma buat EGR stopper. Okay, so untuk intercooler, intercooler depan ni saya guna jenama sub. Ya, jenama sub dan jalan pipe dia ialah 2.5 inci. Ya, so kami pun ubahlah full piping 2.5 inci lah. Memang anginnya sesuai lah. Intercooler pula ialah delta fin. Ya, delta fin yang agak tebal sikit. Okay, okay, untuk luaran pula bagian brake system. Okay, brake system untuk roto disc saya guna jenama Winnova.
dan juga brake pad juga Nava. Oke, okay. Dan juga rim ialah 16 inci rim TE37. Ya, rim yang sangat-sangat popular sampailah sekarang. Oke, okay, untuk size tayar pula ialah 265/70R5 16. Oke, okay. 265/70R16. Ya, pada masa drag memang saya guna ni tayar lah. Ah, sebab pada semi kategori itu memang tidak boleh guna semi slip tayar. Suspension. Okey, so suspension, untuk suspension depan saya telah ubah ke Profender. Suspension depan saya telah ubah ke Profender. Untuk belakang pula ialah original suspension. Kenapa saya tidak ubah belakang? Sebenarnya saya sudah ubah pada yang masa yang sebelum drag tu, tapi masa tu guna Omen. Omen tu memang khas untuk kereta yang tinggi, tapi kalau sudah lowered memang tidak sesuai lah, dan kena ubah balik. Buat masa ni boleh kena nak jaga budget, dan saya beli balik original suspension dan pakai balik asal ada. Okay, so dalamannya pun biasa saja. Dan sekarang bus saya dalam 35-40 biasa sajalah. Ya, daily use juga kan, 35 terlalu tinggi bus. Saya jalan-jalan ringan-ringan semua okay sudah. Untuk clutch pula agak keras lah, sudah full rest kan, jadi apa boleh buat, tahan lah. Tapi tidak apa juga, kalau sudah lama tekan biasa sudah okay juga, tidak masalah itu.